Assalamualaikum, selamat pagi. Berjumpa lagi sekali dengan saya Zawiyah Yahya di dapur Tok Mamayah. Ya, hari ini sahabat-sahabat saya nak share masakan Sarawak. Kenapa? Agaknya ramai tertanya-tanya kenapa ni orang Kelantan boleh masak masakan Sarawak. Sebenarnya menantu saya orang Sarawak. Saya belajar dari dia dan dia juga belajar daripada saya lah. Okey. Mula-mula kita tunjukkan bahan-bahan ya. Kolok ni mi kicap. Ya. Okey, ini mi dia yang dibeli dari Sarawak ni ada sanggul-sanggul. Ni kalau orang yang makan sikit satu cukup, tapi kalau orang lelaki tak cukup ni dua lah ya untuk seorang. Bawang goreng yang saya guna nanti minyaknya nanti kita akan gunakan. Ini dah panas ni. Kemudian isi ayam dicincang, saya gunakan peha ayam. Ayam chicken chop. Saya buang kulit dan cincang haluslah, jangan halus sangat. Ya. Seterusnya bahannya daun bawang. Daun bawang ni kita akan cincang untuk hiasan, kicap pekat, kicap cair, cuka, gula, garam dan lada putih, ya. Okey. Seterusnya kita terus masak ya. Masak ayam dia dulu. Dah panas minyak. Kalau suka bawang putih, letaklah banyak-banyak. Kami sekeluarga memang suka bawang putih. Okey. Jangan cincang terlalu halus. Bagi dia crunchy-crunchy sikit. Ya. Kita tumis dia sampai kekuningan. Kita terus masukkan ayam. Okey. Bawang kita dah kuning. Ya. Terus masukkan isi ayam. Kacau dia 1-2 minit. Baru kita tambahkan air. Dan bahan-bahan lain lah, kicap semua. Sementara ayam kita tengah merenih tu, kita potonglah daun bawang ni. Jangan terlalu kasar, jangan terlalu halus. Ya. Ni kolok ni memang tak ada sayur. Kalau ada sayur pun mungkin ada setengah resepi tu dia letakkan tauge yang dicelur sekejap. Bawang ini bawa daun bawang ni kira basic dia mesti ada lah. Okey. Selepas 1 minit kita boleh letakkan bahan-bahan kicap, garam, gula, lada putih ya. Okey. Saya gunakan kicap cair sebab rasa dia nanti sedap lah, kombinasi kicap cair dengan kicap manis ni. Terpulang kepada kita lah. Kalau kita suka apa ni, gelap, warna gelap, tambahkan kicap pekat. Ini kicap manis ya. Nampak cantik kalau hitam ya. Okey. Gula sedikit, garam. Sebab rasa garam dengan masin kicap ni tak sama. Lada putih. Okey, dalam setengah sudu teh lah. Jangan terlalu banyak. Saya rasa saya nak tambah kicap pekat nanti. Nampak ya? Ayam ni tengok berketul-ketul macam ni, makan pun sedap lah. Kalau hancur tu, tak rasa ayamnya. Okey, tengok ya. Ni saya dah tambahkan kicap pekat. Nampak cantik lah warna dia. Nanti kalau kita campurkan dengan mi, lagi nampak cantik dan menyelerakan. Ya, dan kita biarkan merenih dalam 2-3 minit. Okey, saya tambahkan setengah cawan air panas. Okey. Sementara kita tunggu apa ayam ni masak, bagi dia merenih, kecilkan api. Okey. Saya akan tunjukkan macam mana nak rebus mi kolok. Ya. Melegak kita letakkan sedikit garam dan cuka. Okey. Lepas tu kita masukkanlah mi kolok kita, berapa banyak yang kita nak. Macam keluarga saya ramai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8 cukup anda. 6 kan?
lagi dia menggelegak dalam 1-2 minit. Tak perlu lama, nanti lepas ni kita kena toskan lah. Okey, mi kita dah menggelegak. Saya letak sedikit minyak masak supaya dia tak melekat, ya. Saya tak pasti kenapa dia gunakan cuka. Saya rasa untuk pejalkan apa mi ni ke, ataupun rasa dia ada masam sikit lah. Saya tak pastilah. Tapi yang dah saya buat tu memang sebelum hari ni pun saya dah buat. Dan rasanya sedap lah. Ya. Walaupun mungkin tak sesedap orang Sarawak masak, tapi boleh makan lah. Dan bolehlah cuba cara saya. 3 minit ke macam tu? Bolehlah tutup api dan kita toskan. Senang buat kerja macam ni je lah. Ha? Okey. Kita tengok eh. Mi dia dah cantik lah macam ni lah. Guna garpu besar ni. Sahabat-sahabat tertanya-tanya macam mana nak dapatkan mi kolok ni. Sekarang ni di supermarket tertentu memang dah ada dijual. Ataupun kita boleh online sajalah. Beli pesan lah melalui media masa lah untuk ni. Ni lauk kita, ayam kita dah sedap dah ni. Dah masak lah. Untuk ingatan lah, apa-apa yang kita masak, jangan lupa cuba dulu. Jangan take for granted. Sebab kadang-kadang bahan yang kita guna tak sama. Kicap ke brand apa yang kita guna, garam pun begitu juga. Ya, kena cuba dulu. Jadi rasanya mesti ada masin dan sedikit manis. Kita boleh tutup api lah. Dan lepas ni saya akan tunjukkan cara macam mana nak menyediakan. Nak apa ni kata apa? Menyediakan satu hidangan mi kolok. Tunjukkan macam mana nak menghidangkan. Saya letakkan sedikit minyak bawang tadi ya, yang lebihan daripada bawang goreng tadi kita simpan. Gaul lah. Macam mana pun gaul bagi dia rata. Dia nampak cantik lah. Dan bagi dia terlerai lah. Tak ada melekat ya. Okey. Lepas tu kita masukkan ke dalam pinggan yang kita nak gunakan. Ini satu portion ni agak banyak ni. Agak banyak. Rata-ratakan dia nak bagi nampak cantik. Apa-apa pun masakan hidangan mesti cantik lah. Sedap tu semestinya lah. Tapi masakan ni apabila kita hidangkan sangat cantik, menyelerakan lah. Nampak orang nak rasa nak makan lah. Okey. Okey. Lepas tu kita masukkan ayam kita. Isi ayam. Ya. Yeah. Banyak mana nak guna, terpulanglah cita rasa kita sendiri. Okey. Lepas tu kita taburkan daun bawang. Kalau ada suka pedas, potonglah cili merah. Ya. Terpulang. Kemudian bawang goreng. Jumpa sekali lagi sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan. Pengongsian saya hari ini untuk memasak mi kolok Sarawak. Ya. Selamat mencuba. Sedap ke tak sedap ke, cubalah. Jumpa lagi. Jangan lupa like, share dan subscribe. Jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.